Teman-teman, balik lagi di channel YouTube Aska Alexa. Halo Alexa View, gimana kabarnya hari ini? Nah, kebetulan udah lama nggak upload ya, udah 1 minggu dan waktunya sekarang gue upload lagi nih. Nah, kali ini gue bakal makan apa? Langsung aja, ikutin terus. Jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman, kali ini gue bakal makan ayam geprek Pangeran nih. Katanya super pedas ya kan. Kalian lihat sendiri itu cabenya, wadah 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 pedas ya. Ya, semoga aja pedas lah kali ini dan semoga kita bisa melewati kita nggak tuh. Semoga gue bisa melewati tantangan makan pedas kali ini. Di episode makan-makan, oke? Jangan kemana-mana, tetap subscribe channel YouTube Aska Alexa dan pantengin terus. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Nah, teman-teman, itu dia tadi cuplikannya apa yang bakal gue makan dan sekarang udah ada di sini. Langsung kita ajar aja udah. Kita coba cabenya dulu. Ini yang favorit katanya. Mantap. Yang favorit nih sih katanya, yang favorit gitu. Kita lihat ya pedas apa enggak gitu kan. Sini ada yang nasinya, langsung kita langsung kita hajar aja udah nih. Semoga aja pedasnya bisa dilewatin ya teman-teman ya. Gue serem juga ngeliat cabenya tadi, gila sih cabenya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, yuk makan bareng. Buat pedesnya ini nggak terlalu pedes sih, jujur nggak pedes. Nggak ada apa-apanya sumpah. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, I'm kirain bener pedes gitu, ternyata aduh. Cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. Gak berasa sumpah, gak berasa. Dan I create my own lane, making pleasure out of pain. Nggak ada pedes-pedesnya. Tapi untuk rasa ayamnya enak. Sambelnya tuh nggak pedes, tapi asin. Sambalnya asin dan gak pedes. Dan tolonglah teman-teman, buat kalian yang tahu makanan paling pedes, komen di bawah biar gue bisa menikmati pedesnya gitu. Ini udah berapa kali gue cari sendiri tuh nggak ada kayak pedes, nggak ada pedesnya sama sekali sumpah. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss off, forget it. I'll take a fat loss just to learn all this. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Masih bisa dibilang ini
apa ya? Anak SD juga bisa lah makan beginian gitu. Cuma tampilannya doang yang serem. Pedas mangga. Buat kalian yang pengen nyobain langsung ini rasanya kayak gimana, penasaran, ada di Jalan Braga Bandung ya. Ada di situ tulisannya yang geprek Pangeran. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue ini nggak pedas, tapi ayamnya enak. Kalau buat kalian yang suka makan atau yang suka singgah-singgah makan lah gitu, yang suka makan di tempat, enak lah. Tapi kalau buat pedas mah nggak ada pedas sama sekali. Kalau pedas nggak ada, jauh. Tapi ayamnya tuh dagingnya tuh berasa banget lah, daging semua. Jadi kayak ya lu nggak sia-sia buat beli ini seporsi 16.000. Mantap. Rasanya enak, pedesnya nggak ada. Coba tampilan pedesnya ini kayak pemanis doang lah. Kalau menurut gua ya, kalau kata kalau pedes mah jauh. Padahal tadi gua udah bilang sama karyawannya, orang yang kerja di situ, pas gua tadi beli ini, gue bilang banyakin cabenya yang paling pedas. Dia bilang ini yang paling pedas, ini paling pedas. Nggak pedas, jauh banget dibanding ayam geprek yang kemarin super pedas. Masih pedasan yang kemarin sih menurut gue. Kalau ini jauh banget. Nggak pedas. Penak airnya tebel, daging semua. Nggak ada reaksi apa-apapun, nggak ada. Dan sekali lagi menurut gua ini nggak pedas, biasa aja. Nggak pedes ah, habis. Oke, mungkin segitu aja lah teman-teman video kali ini, di episode makan-makan kali ini. Dan jujur ini nggak pedes, jauh dari kata pedes. Dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel YouTube Askalesa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa dibagi-bagiin ke teman kalian agar banyak
yang nonton video ini dan makin berkembang lagi channel YouTube ini ke depannya buat kalian semua. See you next video selanjutnya. To the man like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but